kita kedatangan satu NVL yang sebelumnya udah di bore up 62 ya pakai BRT dan juga stroke up ya pakai BRT, dan bawahnya akan kita sempurnakan. Simak apa saja pertambahan yang kita gunakan. Yuk, terus kita ganti bagian headnya dengan menggunakan head clamp besar yaitu ukuran clamp 2219. Berikut camshaftnya kita ganti juga menggunakan BRT serinya yang khusus ya, untuk kita pilihin. Dan juga per clamp-nya pasti support per clamp dari BRT. Nah, lanjut di sini untuk bagian pengkabutan throttle body standar kita rimmer dengan ukuran hampir 34 ya, 33,9, dibuatkan velocity juga. Dan seperti apa hasilnya, tentu saja kita akan dyno ya. Simak terus videonya. Terima kasih. Oke, sobat semuanya, mesinnya udah terpasang sempurna dan kita akan coba dyno. Kita prepare dulu dan kita persiapkan untuk dyno. Simak terus videonya ya, dan kita akan membahas hasil grafik dynonya seperti apa. Oke, sudah kelihatan hasilnya. Powernya cukup fantastis, 27,43 horsepower di 10.000 rpm lebih. Terus torsinya berada di 14,49 pada 9.000 rpm. Cukup kuat ya. Dan yang paling penting di sini itu adalah engine speednya dan akselerasinya. Di sini bisa kita lihat engine speednya, yaitu mesinnya mampu teriak sampai di 12.000 rpm hanya dalam waktu 2,47 detik, sangat cepat ya. Dan akselerasinya yaitu 33,18 kph dalam waktu 1,53 detik. Dari data di atas, powernya bisa naik lagi kalau TB-nya kita gedein lagi 38 atau pakai 40. Potensi powernya bisa mencapai 30 HP. Oke, itu tadi video saya mengenai modifikasi Fiction. Semoga menginspirasi dan jangan lupa di-share ya jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe.